Welcome back with me and him, and we are the Earth. Jadi hari ini kita kedatangan mobil Explorer baru warna coklat yang sangat spesial begitu. Kenapa spesial, Alvin? Karena ini punya nenek saya. Jadi sebenarnya sih gini, gua tuh udah ngefans banget sama Expander atau enggak Mitsubishi warna ini dari dulu. Ini kode warnanya adalah Dakar Bronze. Oh, Dakar Bronze. Ini namanya Dakar Bronze. Jadi Dakar ini Bronze. Warna tuh kayak dulu Pajero ANPS yang paling baru limited. Dia ngeluarin warna ini. Terus enggak lama gua tuh tunggu-tunggu sewaktu itu tuh udah 6 bulanan pas Expander rilis, kok enggak ada-ada warna-warna anehnya gitu kan. Dan akhirnya gua keburu ambil yang merah. Beda selang 3-4 bulan keluar waktu ini. Itu Gias kalau nggak salah. Oh, Gias ya. Gias muncul, rilis warna ini. Jadi akhirnya gua sedih banget. Oh, dan tentunya sekarang untungnya nenek gua ambil yang warna ini, rekomendasi dari kita. Karena saya suka warna ini, kelihatannya lebih elegan, mewah kalau dipakai, dan tentunya pastinya limited. Nah, jadi ya gimana ya, ini berhubung untuk salah satu orang yang saya paling sayang, spesial nih. Nah, tentunya juga saya pengen ibaratkan karya-karya saya pun dipakai oleh orang yang saya sayang itu. Jadi saya akan merakitkan suatu mobil untuk emak saya. Jadi stay tune terus ke ini sembari review ya warnanya. Buat kalian mau tahu warna coklat Dakar Bronze ini kayak apa, boleh ikutin terus. Ayo mau nanya nih, ini berarti Euro 4 ya? Ini gue lagi di salah satu mall di Cirebon. Kita mau lihat Expander 2019. Kemarin di IMS kan masih dikerudungin tuh. Nah, sekarang gue mau lihat agak ada pameran apa aja bedanya dengan yang lama. Jangan lupa kalian semua buat subscribe dulu channel kita. Subscribe biar kita lebih semangat lagi juga bikin videonya. Oke, ini gue udah nyampe. Kita lihat aja pamerannya gimana. Ini kita udah dikasih kesempatan sama PT Teja Berlian, terima kasih juga udah ngasih kita kesempatan buat nge-review, buat ngecokin mereka selama pameran. Oke, jadi terus ya guys ya. Ya, jadi di video kali ini gue membahas tentang Expander baru yang limited. Nah, ini kan katanya sih ada nomor serinya, jadi cuma diproduksi 1000 unit. Ya, kita mulai akan bahas perbedaannya. Oke, yang pertama ini dari velgnya, itu ada emboss Expandernya. Nah,
Ini di peleknya ada M-Box Expander-nya, lalu di bagian cup mesin juga ada M-Box Expander, yang dimana kalian biasa kan beli di toko variasi, sekarang sudah ada. Itu juga di bagian body sudah ada penambahan aksen stiker-stiker limited, lalu di bagian tangki bensin juga ada semacam cover. Lalu di bagian handle pintu ini ada pelindung buat kuku nih, biar bagi kalian yang mungkin sering melihat di bagian handle pintu kalian banyak baretan-baretan, itu karena kuku. Nah ini sekarang udah ada pelindungnya nih di Expander Limited. Nah lalu untuk bagian samping ini ada striping juga, stiker. Di bagian belakang sendiri ini ada emboss limited. Oke, lalu masuk ke bagian interior. Di bagian sekitaran head unit dan controller AC dikasih stiker juga, stiker perpaduan hitam dan merah. Nah lalu ini nih yang paling membedakan, yaitu di dekat tuas gigi ya berarti ya. Nah itu ada emblem Expander Limited dengan serial number ya, berarti ada yang membeli keberapa gitu kan. Satu lagi yang membedakan antara limited dan bukan, yaitu adalah joknya sudah dilapis dengan kulit, ada aksen karbonnya, kulit seperti aksen karbon itu di bagian samping, dan di bagian sandarannya itu ada tulisan Expander. Dan ini gua emang sengaja ambil yang warna coklat tipe sport karena interiornya hitam. Balik lagi untuk perawatannya biar tidak terlalu capek. Coklat tipe sport. Ini yang warna barunya nih, warna baru. Highly recommended pokoknya. High. Dan tentunya kalau buat kalian yang masih pengen tahu saya apakan aja di mobil, stay tune terus. Jangan lupa nyalakan lonceng, like, subscribe, komen juga boleh. Ya, mudah-mudahan kalian ikutin terus channel kita. So, stay tune ya guys ya.